Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, dalam video saya kali ini saya akan membagikan tips atau cara mencet kursi yang koyak khusus barbershop. Seperti ini dia guys, yang sebelumnya kita tonton video ini ya guys. Video berikutnya setelah kita melakukan penempelan atau menjahitnya, hasilnya seperti ini dia guys. Nah teman-teman, ini adalah sesudah kita melakukan penjahitannya dan hasilnya seperti ini dia guys, kursinya dan coknya yang udah pada koyak sebelumnya. Jadi hasilnya inilah dia hasilnya guys, ditengok dan sangat ini memuaskan dan memperbaharui moria lebih lagi guys, sangat cantik. Nah ini diperhatikan guys. Nah teman-teman, di sini akan kita mulai proses penjahitannya dan sebelumnya kita menyediakan dulu dan kita periksa dulu yang koyak pada joknya teman-teman, dan kita melakukan pengukuran. Sudut ke sudut kita mulai, dan kita cukup menyediakan benang nilon sama jahit sepatu atau jarum jahit sepatu. Kita harus mengukur dan menyesuaikan dari ukuran yang sudah pada ya seperti itu ya guys. Kita menarik benangnya dan kita memasukkan benangnya dengan pelan dan sehingga dapat hasilnya ya seperti ini ya guys ya. Ya itu diperhatikan guys. Dan tonton terus videonya guys supaya lebih jelas ya, dan tahu ini kita bawa bukan untuk. Nah ini dia hasilnya guys, setelah sudah kita memasang atau menyusunnya dan menjahitnya. Nah ini dia adalah hasilnya guys, setelah sudah menjahit dan diperhatikan bahwasannya ini kita udah keren ya, udah mantap, udah cantik guys, tak ada lagi ragu-ragunya, bahkan pun kita senang. Nah, ini dia hasilnya guys ya. Kalaupun kita mengubah lagi ini bisa guys, kita buat merek seperti ini juga guys, bisa ya guys. Nah, seperti ini bisa guys ya, bisa. Alhamdulillah ya guys, udah berhasil dan ini penampilannya ya, ini dia, nggak ada lagi ragu-ragu ya guys. Nah, bisa dilakukan dan mencoba ini di rumah, atau juga bagi kawan-kawan yang sudah koyak-koyak kursinya bisa ya melakukan seperti ini ya. Baik, terima kasih guys, jangan lupa untuk subscribe,
like dan sharekan itu kawan-kawannya guys. Oke, terima kasih.